tugas seorang pemimpin itu apa? Saya selalu tanya pada diri saya, sebagai seorang pemimpin, sebagai perdana menteri, dan rakan-rakan saya ada dalam dewan ini, sama di mana perdana menteri ada, menteri-menteri lain ada, apa dia tugasnya? Bila saya fikir-fikir, kita ada dua tugas. Satu, sebagai seorang pemimpin dan sebagai sebuah kerajaan, kita mesti mampu menangani permasalahan, masalah rakyat semasa, cabaran semasa, sediakan solution base, bangunkan negara kita, bela kebajikan rakyat. Ini tugas pertama pemimpin. Tapi apakah tugas kita itu satu saja? Saya rasa tidak. Tugas utama yang kedua ialah untuk menyediakan masa depan negara yang jauh lebih baik daripada hari. Seorang pejabat pernah berkata, what is the difference between a politician and a statesman? Siapa boleh jawab? A politician thinks of the next generation. A statesman thinks of the next generation. Kalau boleh, election pun saya nak menang ke lah. Tapi di samping itu, kita nak sediakan masa depan kita, the next generation. Maka sesuai lah wacana nasional ini, kita bermula dengan siapa? Dengan orang-orang muda. Dan Dewan ini penuh dengan orang-orang muda. Dan ada juga orang yang fikir dia muda. Tapi sebahagiannya orang muda. Saya ingat. Dan inilah titik permulaan. Sebab itu kita tugaskan saudara Karina Mordin, Menteri Belia Sokhan, gunakan proses ini. Tapi ini permulaan segmen belia. Lepas dia ada segmen lain. Segmen wanita, segmen budayawan, segmen ahli korporat, akademik, ulama, lain-lain lagi. Usahawan, semuanya kita nak himpunkan di bawah satu pilot, satu umbrella, iaitu TN50. Dan saya nak TN50 ini milik kita lah. Saya tidak mahu sebagai Perdana Menteri, saya naik atas platform, saya buat ucapan. Dan saya sampaikan ucapan, saya minta rakyat anggap tempat itu sebagai visi rakyat. Saya tak pilih jalan ini. Saya nak visi baru ini datang daripada rakyat. Supaya kemudian ada sense of ownership, sense of belonging. Bila kita share vision ini, kita tak boleh mengkongsi visi, melainkan visi itu datang daripada kita. Dan kita sebagai pemimpin, selain daripada kita mesti sikit sebanyak petak bercakap, sebagai pemimpin itu merupakan pihak nasib kita, itu sendiri. Kalau tak pandai bercakap, bukanlah jawabnya. Tapi kalau cakap, saya tak dengar boleh. Tak tadi juga. Sebagai pemimpin, you must also be a good listener. And I'm a good listener. Saya dengar. Hari ini, saya nak dengar suara hati rakyat. Suara hati generasi. We want to hear your voice.
Kita nak dengar aspirasi orang muda, isi hati orang muda, kehendak orang muda. Sebab 2050 belongs to you, belongs to all of you. And you must shape the future.